hadir Coach Juli Nur Hafid bersama Kapten Tim Mario Kidam. Mungkin langsung aja Coach, dengan hasil ini, kalah hari ini gimana melihatnya? Ya, pertama-tama kita puji syukur ya, saya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah masih dikasih keselamatan gitu. Ya, kalau melihat dari pertengahan tadi ya, belum rezekinya lah kita, masalahnya kita kecolongan bawah pertama terlalu jauh 3-0, sehingga untuk ngejarnya agak lumayan berat, tapi anak-anak sudah berjuang semaksimal mungkin sehingga bisa cetak 2 gol. Dan nggak nyangka juga kalau tim bermain seperti itu ya, negatif bisa banget, tapi ya itu sah gitu, takut. Cuman ya namanya kita pertandingan ada menang ada kalah ya, kita terima memang kalau tim secara strategi lebih baik ya untuk hari ini. Silakan Mario. Saya untuk pertandingan tadi saya sangat bersyukur kan, walaupun kalah tapi kami akan berjuang lagi untuk dapat serang. Silakan, ada pertanyaan? Ya, Coach, menghadapi Banten? Untuk lawan Banten, ya saya juga sudah melihat permainan mereka seperti apa. Ya, untuk gambarannya nanti paling untuk taktik dan strateginya kita bahas di sama pemain. Karena kita tahu sendiri Banten counter attack-nya juga cukup berbahaya. Jadi ya, itu yang perlu kita antisipasi untuk lawan Banten. Ada lagi? Oke, cukup. Oke, kita akhiri sesi konversi pers bersama Banten. Terima kasih pada Coach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kan sesi konversi pers kali ini bersama Kalimantan Timur telah hadir Coach Panca Pauji bersama Akram. Sama Akram, pemain Akram. Muhammad Akram. Oke, Coach berhasil ke final, gimana melihat nanti? Nah, seperti biasa saya cuma ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan ini, dengan perjuangan ini akhirnya bisa masuk final, dan mudah-mudahan besok insya Allah kita diridhai Allah bisa meraih medali emas. Saya bersyukur, dan kita bersyukur juga kepada keluarga kita yang ada di rumah yang sangat luar biasa mendoakan kita siang malam pagi, semua mendoakan akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan di semifinal ini dan melaju ke babak final. Silakan. Ya, alhamdulillah ini semua berkat kebetulan orang tua. Ada pertanyaan? Terus terkait babak dua tadi, apa memang khusus menerapkan ini pertahanan yang lebih dalam untuk mempertahankan keunggulan ini? Tadi babak pertama dan babak kedua kita menerapkan sistem yang sama. Cuman memang di babak kedua tekanan mentalnya lebih tinggi karena kita terlalu cepat kegolan di babak kedua. Itu yang bikin agak sedikit goyah defense kita. Ada lagi? Persiapan untuk final besok, gimana gue cepat nih? Gimana persiapan final besok? Ya. Untuk persiapan besok kita fokus ke manajemen recovery. Bagaimana nanti untuk recovery pemain? Yang pasti tim yang masuk final itu tim yang terbaik, dan tim Jatim ya mereka juara grup, mereka masuk final, otomatis kita mereka tim terbaik di grup sebelah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri sesi konversi pers bersama Kalimantan Timur. Terima kasih kepada rekan media.